more saltwater fish. The secret is in the patented VibraStrike technology. The lure flashes, buzzes, and twitches to attract fish from miles away. Halo guys, bertemu kembali di channel saya. Welcome back to my channel. Oke, jadi kali ini saya akan unboxing sebuah lure ya guys. Lure yang menurut saya sangat unik guys. Oke, lure apakah itu? Oke guys, kita buka kotaknya guys. Jadi lure ini saya beli di Tokopedia guys, dengan dikirim menggunakan kurir JNE guys. JNE. Sip. Bagi yang penasaran silahkan kita buka kotaknya guys. Ya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe. Dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video saya selanjutnya guys. Dah, mudah guys. Tara, oh, ternyata cuma di kotak seperti ini saja guys. Nah ini dia. Nah, jadi sebenarnya ini lure KW guys, atau aspal asli tapi palsu. Yang aslinya mungkin seperti ini, tapi fungsinya sama. Nah ini dia guys lurnya. Ini merupakan lure rechargeable lure, atau lurnya harus dicas dulu baru bisa dipakai. Ini sebentar. Oh, ini penutup, mungkin penutupnya biar tidak kemasukan air. Lihat di sini, ini kabel datanya guys, buat charger untuk mencas lurnya guys. Lihat apakah ada, oh ternyata tidak ada informasi-informasi tentang produk ini guys. Maklum, made in China. Ya, tapi saya sudah lihat guys di deskripsi produknya pada saat pembelian, yaitu ini dia. Jadi di dalam kardus ada umpan, 2 PCS penutup lubang. Ini dia 2 PCS penutup lubangnya guys. Umpan, 2 PCS penutup lubang biar tidak kemasukan air ya. Kabel charger, ini kabel chargernya guys. Plastiknya. Oke. Panjang lur adalah 11 cm guys, dengan kapasitas baterai 50 mAh. Untuk beratnya tidak tertera di sini guys, berapa gram berat lur ini, tapi kalau saya kira-kira mungkin sekitar ya 13 sampai 17 gram guys kira-kira. Catatan, bisa dicharger dengan power bank. Nah, ini mantap ini. Jadi bisa dicas dengan power bank. Harap tidak melebihi dari 20 menit atau produk ini akan terbakar. Jadi bahaya kalau kita mencasnya lebih dari 20 menit, maka lure ini akan terbakar katanya. Waktu kerja sekitar 50 menit jika pengisian penuh. Waktu pengisian 15 sampai 20 menit. Nah, seperti inilah lurnya guys. Nah, lebih dekat. Oke.
Ini belum di tes ya guys, jadi akan kita lihat dulu getarannya bagaimana. Oke. Sekarang kita cas dulu guys. Jadi lur ini ya, jadi kita cas dulu selama kurang lebih 15 menit. Nah, ini ada indikatornya menyala. Oke. A few moments later. Ya, ini kayaknya sudah kita cas selama kurang lebih 15 menit. Sekarang kita coba dulu ya guys, bagaimana cara kerja lur ini. Kita lepas. Ya oke, kita masukkan ke dalam air lur ini, tapi jangan lupa ditutup. Nah ini guys, untuk lubang cagernya. Bismillah. Nah ini dia. Ya kalau seperti ini tidak terjadi apa-apa. Sekarang kita coba lempar ke air. Apa yang terjadi? Nah, ternyata dia menimbulkan getaran guys, dan ada lampu indikator menyala. Oke, dilihat lagi. Nah, ini ada getaran guys di sini guys. Nah, mungkin dari getaran ini akan memancing ikan-ikan predator untuk menyambarnya guys. Kalau seperti ini tidak nyala, tapi kalau kita lempar, nah, getaran guys. Nah, kalian dengar? Untuk actionnya sendiri belum kita coba guys, nanti kita coba actionnya guys. Selalu menimbulkan getaran guys. Diangkat tidak ada getaran, tapi kalau kita lempar ke air, nah seperti itulah. Oke, nanti kita coba untuk actionnya bagaimana. Kita ikat. Ya, demikianlah video kali ini.
Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe ya. Dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya untuk mendapatkan video-video saya selanjutnya. Oke. Okay.